umat Islam mendirikan solat, perintah Tuhan menjalankan puasa, kewajiban membayarkan zakat untuk mensucikan, naik haji ke tanah suci kesempurnaan. Iman pada Allah sudah kewajiban, iman pada malaikat diharuskan, iman pada kitab, kitab suci Tuhan, iman kepada Nabi dan Rasul Tuhan, percaya takdir dan hari akhir juga keimanan. Rukun Islam dan rukun keimanan, wajib bagi kita umat Nabi Muhammad, untuk pegangan dan untuk amalan, hidup di dunia dan di alam akhirat, agar Allah sayang dan kita dicinta, agar Allah cinta dan tidak dimurka, semoga kelak kita dapat bahagia, diampunkan segala dosa. Mendirikan solat, perintah Tuhan menjaga.